Aduh. Cek. Alamak, bahaya ni, bahaya ni. Air turun belakang ni. Jom, kita main hujan dulu. Oh, air takung ni. Ke mana ni? Tank tak pasang lagi. Oi, kalau tidak, kalau pasang juga, memang tidur atas air lah. Tak boleh jadi lah. Boleh lah, masa camping tak jadi lah kali ni. Hujan lebat. Tak, nak pergi kampung tu. Okey, atas. Atas eh? Ada bayar ke? Tak bayar. Atas terus eh? Atas terus. Okay, terima kasih. Sama. Kita dah sampai. Wis pun kata dah sampai, tapi ni gigi retreat. Cantik. Oh, gigi retreat ni cantik eh. Dia ni. Ya. Sekali ya. Eh? Sekali yang Nana punya tu. Nana, okey. Straight je Nana dia depan. Okey, baik. Bye. Terima kasih. Sampai kan? Oh, sampai. Hai. Biasa tengok channel lah. Ya, saya tengok. Tengok depan-depan jam. Semua orang dia pasang lah. Kita lambat ni. Okay, tengok sekejap lah. Actually, I put this one for you. Okay. But I'm not sure you okay or not. Then, I have another one that side lah. That side? Kalau... jauh lagi? Tinggi atas? Kita boleh lah sini. Oh. Sini je lah kot. Dalam. Ya? Dalam? Hei, tak dalam eh. Memanglah tak hijau. Tak dalam. Wah. Eh? Sini? Dua? Sini? Hmm. Hai. Tak dalam lah ni kan? Dalam? Tak dalam. Tak dalam pun. Dia nampak hijau kan? Okay guys. Kami baru saja sampai di kampungku retreat dekat Serendah. So ini adalah salah satu campsite yang baru. Ini juga camping kami yang keempat. Untuk camping trip kami kali ni lah. So kami sampai sini, tapak yang kami dapat area sini lah. Area sini. Sebelah ni ada jiran kita pakai sunrise.
Sebelah sana main area lah. Belakang pun ada lagi orang pacak. So background belakang ni kira pokok buluh. Dan depan anak sungai. Anak sungai ni dalam tak dalam kita tak tahu. Tapi tak dalam pun. Dalam. Tak lah. Try jalan. Okay. So kawasan dia sini lah. Kita dapat sini. Sebelum hujan kami pun nak pacak. Jadi ikutilah pengalaman kami camping pacak tahun 2023, check up 2024 guys. So stay tune. Okay, jom kita pacak dulu. Okay, belak dia belak sini. So macam ni. Situ. So tent kita kat sini, nanti kita set up macam tu lah. Kan? Right. Okay guys, kita bentangkan dulu dia punya shelter ni. Saya pun baru ni nak try pasang kan. Okay guys, dia tengah-tengah pasang orang kata shelter dome ni. Tiba-tiba hujan pula. Tak apa, sekejap kita sambung balik. Kita layan hujan dulu guys. Jom kita main hujan dulu. Daripada belakang sana turun habis yang jernih, habis jadi keruh terus, tak boleh mandi. Hujan semakin lebat. Air takung ni ke mana ni? Tank tak pasang lagi. Oi, kalau tidak, kalau pasang juga memang tidur atas air lah. Tak boleh jadi lah. Ya, asal camping tak jadi kali ni. Hujan lebat. Thank you.
masuk. Dah kerja sikit lah. Okay, air sebenarnya air masuk sini. Air daripada sana dia masuk dalam sungai tu. Sungai bawah tu. Dia campur. Ha, jadi keruh sikit lah. Lumpur. Alah, ni tak ada apa lah benteng ni kan. Kita pun bacok betul-betul ni sebenarnya. Jadi kami pening sikit guys. Agak pening sikit. Nak pasang deco kita, tent kita kat mana. Kami dah pasang dorm shelter ni. Tengok-tengok hujan. Jadi tengok laluan belah sana. Air bertakung kat sini. Pasang buku sebelah sini. Harap-harap air tu terus masuk ke sungai lah. Tak apa, kita tunggu kering sikit lagi. Lepas tu baru kita boleh pasang buku lah. Pelan-pelan kayu tak apa. Agak mencabar juga camping kali ni. Tapi same point, hujan. Dapat main hujan. Yeay. Semua tengah bersantai-santai ketika hujan. Hujan dah reda dah sikit. So saya kena angkat barang. Okay bang? Okay lah? Alright. Okay. Semua tengah bersantai-santai. Hujan dah reda sikit. Jadi saya pun nak kena angkat barang satu-satu-satu lah. Alright. Pujuk lah orang kata pasang dorm shelter. Cik. Kita ambil S. Sempat lah. Tapi Vico je tak tempat pasang lagi. Air sendiri bertakung macam mana. Tunggu dulu. Kita angkat satu-satu. Satu barang, satu barang. Untuk masuk sini. Depan ada orang pacak lima lagi. Depan sana. Air dah jadi keruh sikit. Dia yang tadi tolong korek-korek tu. Okey. Hujan guys. Jom kita angkat barang satu, satu-satu. Kereta kat sana. Hujan kembali. Tidur dalam ni je lah. Tidur dalam ni. Oh, kami dah tak fly sheet, ground sheet lah kat bawah ni. Tengok-tengok hujan. Jadinya tak boleh nak pasang. Sebab apa? Tadi boleh je nak pasang tengah-tengah hujan. Nanti takut inner tu masuk air dalam tent jadi basah. Jadi biarlah kita tunggu betul-betul tak hujan baru pasang. Tidak inner masuk, kita tak sempat pasang water. Lagi lah orang kata banyak aja. Tak apa, pelan-pelan. Tak boleh tidur malam ni dalam ni. Okey, ni dah siap dah sebenarnya kami punya common area ni. Abang masak apa? Maggi. Maggi lah. Hujan-hujan masak Maggi, minum kopi, cecah, air, biskut. Semua sedap.
Okay lah, kita tunggulah apa nak jadi selepas ni. Baju dah basah dah ni. Baju dah lembab lah. Kali ni untuk maklumat anda semua lah, kami dijemput untuk join kabin. Nama grup dia Campfire Crew. Bila kami join kabin kali ni, kami kena kami akan follow lah aktiviti-aktiviti yang diorang akan buat. Mungkin dapat kenal lah dengan tim-tim baru lah di sini. So dapat kawan-kawan baru lagi. Memang kita nak pasang lagi dalam ni dulu. Dengan Planet S ini, kami bertambah suka-suka tambah jatuh cinta dengan Planet S ni. Harap-harap hujan berhenti lah. Masih baik tak pasang kemah ni. Kalau pasang kemah tadi, memang kemah kami duduk atas air. So, kami buat rukang lah. Lalu buat macam rukang tadi. Ini pengalaman yang beza juga lah, best lah. Kamu pun rambut tengok hujan. So, buat kapok kat sini. Kami akan camping 3 hari 2 malam. Dan 2 tahun lah. Tahun ni yang tak depan kan, tahun depan pun kita keluar. Alhamdulillah. Okay kan, follow, tengoklah video kami ni sehingga akhir. Ada banyak lagi perkara-perkara yang mencabar. Lepas ni, bye. Bye. Lampu jatuh dalam sungai guys. Lampu masih hidup guys. Apa? Apa? Apa lah ni? Lampu masih hidup guys. Berilah lampu ini. Lampu ini bertahan lama guys. Masuk dalam air okey lagi. Ini brand apa ni? Olight guys. Olight memang tahan lah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh guys. Okey, hari kedua kami di kampungku Serendah. Retreat kampungku retreat Serendah. Okey. Suasana pagi ni guys. Sungguh macam biasa, sungguh nyaman, dingin pagi kan. Dia sejuk lah. Okey, lain-lain. Ini setup seperti biasa. Ini dapur. Dapur masak, meja makan. Okey. Pagi ni masak apa, Ma? Kotiau goreng. Ini lah Planet S. Yang baru keluaran payung camp. Saiz dia lebih kurang 350 cm kali 350 cm kali dengan 220 cm. Ni lah tinggi. Maksudnya tak payah nak bongkok-bongkok lah. Okey. Saya set up macam ni saja. Macam biasa, cuma beza dia yang video sebelum ni saya pakai fly, lepas tu saya buat open. Okey, kali ni saya pakai dome shelter ni daripada Planet S. Alright, lepas tu Vico L saya buat macam ni. Saya try sambung dengan shelter ni. Saya letak pin tu. Saya tengok ada pin dekat situ. Pin magnet tu. Saya attach outer dome ni dengan outer Vico lah. Jadi kalau ikutkan dia akan kendur kat bawah kan. So takut air bertakung. Bila air takung nanti yang ni pool ni akan jadi tarik macam tu lah. Jadi saya nak bagi air flow dengan cantik, saya letak pool dekat tengah ni. Jadi tinggi sikit lah. Tolak pool ni. Pool ni pastikan kena lapik lah. Tidak nanti koyak ni kan, tajam. So dia bagi tinggi macam ni lah. Jadi air kalau hujan pun flow cantik turun. Dan malam tadi bila hujan saya pasang cover tepi lah untuk Vico ni. Saya buat side awning sendiri. Okey, lepas tu saya clip lah. Ini dah tak hujan, saya clip balik lah. Nanti kalau hujan tarik je kat sini pasang. Okey, air tak tempias masuk ke dalam. Hello uncle. Okey ah. Ya, ya. Kenal eh? Okay, girl. Okay, thank you. Uncle nama apa? Eric, ya. Yeah. Owner sini, Uncle owner? Tak. Camping lah, camping. Sini kali ketiga. Oh, kali ketiga. Oh, tu sana. Geng sana lah. Merry Christmas kat sana. Okay. Ya. Tak ada lah, okay. Ya. Yeah. Stiker. Stiker, okay. Okay. Thank you, Angela. Jumpa lagi, baik. Thank you. Sorry guys. Ada tetamu tadi, Uncle. Dia pun datang melawat kemah ke kemah. Tiba-tiba dia pun follow saya juga. Alhamdulillah. Bukan kata satu bangsa saja. Pelbagai bangsa follow Alam Husin. Alhamdulillah guys. Orang kata, tanpa anda, siapalah saya. Terima kasih banyak-banyak. Okay, jom kita sambung. Okay, untuk 3 hari 2 malam saya macam ni lah setup saya. Alhamdulillah, saya pun rasa macam wow, seronok juga pakai dorm ni kan. Dorm yang kecil-kecil. Sebelum ni saya pernah pakai dorm, shelter dorm tu. Tapi dah jual. Dia yang best. Dia kecil, 3 orang 4 orang muat. Best. Okay, kali ni campfire crew. Dia orang buat first mini camp meet. So dia pun campur-campur lah. Orang kata camper-camper yang join dekat sini. So masih lagi group baru. Jadi kalau anda nak join campfire crew group camping ni, boleh tengok dekat Facebook. Dia punya admin PS Nana lah. So dekat sini pun banyak lagi tent-tent. Mana kita campur-campur. Belah sana pun ada lagi. Okay. Parking kereta boleh parking kat sini lah sebelah. Sebab sana dah penuh. Janji tak akan lalu lintas lah. Alright. Saya pun lapar. Nak makan dulu. Let's go. Lapar dulu guys. Makan dulu.
Ni saya nak terjah satu kemah satu kemah, so anda semua boleh tengok video saya terjah kemah ke kemah dekat Campfire Crew Mini Kemit. Alright, tengok. Duk panas ni, jemuk dulu. Malah lembab. Okay guys, jom kita makan dulu lah. Ni nasi ayam by Abang Rizal kita. Dah masak hari ke teroyong. Kami tolong tengok lah. Jamu yang berdekatan kemah-kemah dekat sini. Masak amai-amai. Masak si ayam. Makan ramai. Bismillahirrahmanirrahim guys. Macam ni. Padu. Dan si ayam kat kedai. Hujan dai. Hujan. 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 Hujan badai halilibut. Lima. Hujan tiba-tiba turun guys. Habis basah. Baju minta tolong kita tu. Bila hujan tiba-tiba datang guys. Hei, kita tak prepare. Cerah elok tadi. Tiba-tiba mai pula. Nanti air flow okey. Ini. Air turun nanti. Ini sebab tu kena tinggi sikit atas tu.
Tak adalah masuk ke dalam kemah. Basah hari ni. Kena lap sikit. Kita tengah menanti detik 12 malam untuk sambut tahun baru. Agak meriah juga kat sini. Kita dah pasang unggun api. Okey, start.
Okay guys, kami dah hampir siap mengemas. So tinggal pan ni je lah, nak bagi kering sikit sebab dia lembab. Air serap masuk bawah semalam, dia memang bertakung. So kita bagi kering dulu, nanti baru kita lipat. Yang lain-lain semua siap lah kat sini. Lepas tu baru kita pindah masuk dalam kereta lah. Kereta kat situ. Alright, jom kita cepat-cepat nak kemas lagi. Kalau kita camping ni nak jalan jauh, maknanya kita set up apa semua, kita mandi dulu, kita freshkan badan baru kita drive jauh-jauh. Takut letih-letih ni kan. Alright, jom kita nak gerak. Sebelum gerak pulang, kita tiba aiskrim dulu guys. Dekat game set ni, orang jual aiskrim memang selalu masuk lah. Jadi dengar punya loceng tu, stand by duit lah. Anak-anak mesti suka punya. Penat-penat kena aiskrim tak tu. Okay, siap. Jom kita balik. Okay guys, lepas makan aiskrim, kita gerak dulu. Alright, jom. Okay bos. Bye. Balik dulu. Thank you, thank you. Okay. Bye. Bye. See you. Bye. Thank you. Okay guys, tamat sudah kami punya camping trip kami, camping trip kami yang keempat ni. Ni last campsite 3 hari 2 malam dekat kampungku Serendah guys. Kampungku retreat Serendah part 4. Saya ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton sehingga akhir video. Kerana support kami dan follow kami sepanjang camping trip kami 4 campsite selama 11 hari. Ini adalah yang terakhir. Penat guys, mental semua sakit badan, letih. Orang kata buat raja gila. Depan okay. berapa pula? Tahun depan kita plan lain pula, tengok macam mana kan. Tahun 2024, bukan tahun depan, tahun ni lah 2024 ni. So kita tengok dulu kita nak ke mana pula. Mungkin ke arah utara, mungkin ke arah selatan ataupun timur. Jadi follow kami, subscribe dan ikutilah pengalaman kami berkemping di mana-mana campsite lah. Okay, kami akan share pengalaman kami. Kami akan share campsite yang best untuk anda dan family anda camping. 4 campsite 11 hari guys. Orang kata kerja gila nak camping sangat. Alright, semoga perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa subscribe, like, share and komen video-video saya. Semoga kita berjumpa lagi di next video guys. Assalamualaikum.